kami hadirkan laporan terkini terkait bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh sejak beberapa hari terakhir. Banjir di Kabupaten Aceh Selatan melanda beberapa kecamatan, termasuk Klut Tengah, Klut Utara, dan Klut Selatan, dengan ketinggian air mencapai 100 cm. Sebanyak 521 kepala keluarga atau sekitar 1.943 jiwa terdampak. Meskipun tak ada korban jiwa, sejumlah rumah dan jalan terendam dan akses utama kota Fajar menggamat terputus. Tim gabungan BPBD terus melakukan upaya evakuasi dan pemantauan di lapangan. Di Kabupaten Aceh Timur, banjir juga terjadi di Kecamatan Simpang Jernih dan Kecamatan Serba Jadi akibat kiriman air dari Kabupaten Gayo Lues. Sebanyak 50 kepala keluarga terdampak, dengan 45 di antaranya mengungsi. Selain banjir, longsor terjadi di Kecamatan Serba Jadi, menutup jalan sepanjang 50 meter. Sementara itu, di Kabupaten Gayo Lues, hujan deras mengakibatkan banjir dan longsor di Kecamatan Pining dan Kuta Panjang. Jalan lintas Gayo Lues Aceh Timur putus total, sehingga upaya evakuasi warga menjadi terhambat. Banjir juga melanda kota Subulu Salam dengan beberapa desa di Kecamatan Sultan Daulat dan Runding terendam hingga 150 cm. Mobilisasi warga terganggu akibat terendamnya Jalan Nasional Subulu Salam Tapak Tuan. Terakhir, Kabupaten Aceh Tenggara dilaporkan mengalami banjir di 13 kecamatan. Sebanyak 56 desa terdampak dengan jebolnya tanggul sungai di berbagai titik. Selain banjir, longsor juga melanda desa Katimaju dan Bun-Bun Alas yang menyebabkan terganggunya lalu lintas. Demikian laporan bencana dari wilayah Aceh. Kami akan terus memantau perkembangan dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD dan instansi terkait.